tersirat semakin ku buru. Bila bergema laungan gempita, harapan bernyala, nadiku berganda. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Ungkapan ini bukan sekadar bermimpi. Segalanya pastikan terbukti nanti. Saya betul-betul nak sangat masuk PLKN, Datuk. Saya betul-betul bersungguh-sungguh. Arif, saya suka dengan sikap awak ni. InsyaAllah saya luluskan awak masuk PLKN. Datuk, saya janji. Kalau Datuk bagi saya peluang, saya akan buat terbaik. Saya akan buat sungguh-sungguh, Datuk. Saya rela berbakti untuk negara, Datuk. Bagus tu. Nanti bila sampai masanya, kita ke sana. Macam tu lah, Naya. Baru ada integriti. Integriti? Kenapa? Tak ada apa. Nah, simpan. Baik. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa. Kau saya nak lepaskan anak dalam kita tu. Hari tu ada hati nak hantar anak ke luar negara. Sekarang awak yang risau. Saya tak risau. Biarlah dia ikut latihan PLKN ni. Mama, ayah, cepatlah. Panas. Cepatlah. Ayah, payahlah merah ni. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa. Encik, saya nak sempat tanya. Ada tak color merah jambu? Sebab saya dah sesuai lah pakai warna. Tak ada, semua biru. Dah disediakan dah. PLKN memang biru. Tapi saya rasa boleh cepat sikit tak? Ikut eh. Eh, kamu. Hey! Tolong jangan bergaduh. Ikut baris. Lambatlah dia, cikgu. Yok. Tolong beratur eh. Janganlah kau ni. Cepatlah sikit. Lelah tadi. Cepatlah. Mama kat mana ni? Mama ambil lah Alia. Alia dah tak tahan duduk sini. Dah lah kena pagi kena kawal macam askar Mama. Mama ambil Alia, please Ma. Saya nak bawa anak saya balik. Anak saya mengadu pada saya yang dia memang dah tak boleh bertahan dengan latihan dalam kamp ni. Beginilah Puan. Saya rasa budak di sini dilatih untuk menjadi budak yang kuat. Dan saya rasa Puan akan lebih rasa gembira selepas dia keluar dari sini nanti. Dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan, menyerlah jauh dari yang biasa. Gemuruh jiwa, semangat membara. Dari puncak ingin ke angkasa, berkalungkan bintang berkelipan. Diri. Ya. Kawan-kawan, kau nampak tak apa aku nampak? Kau nampak kat sini ada seekor sotong. Sotong. Weh, sotong. Kau
Alah jelah, kau tak layak duduk sini. Adalah ada hati nak ngorak Alia. Dah sudahlah kau dengan jalan kepik-kepik, kau belah jelah. Hey, suka hati akulah. Ha? Aku nak kawan dengan siapa pun bukan urusan kau. Lagipun aku selesa kawan dengan dia. Sekarang untuk kamu nak tebus kesalahan kamu, saya nak kamu pamping 10 rupiah saya. Sekarang. Boleh, cikgu. Gemuruh jiwa. Buat lagi. Dua. Semangat membara. Empat. Lima. Enam. Tujuh. Tarik. Ha, ditarik. Macam ni. Okey. Terima kasih. Puncak ingin ke angkasa. Berkalungkan bintang. Berkelipan. Menyerlah jauh. Kau ingat aku ni mata tak nampak ke? Baik, Sengal. Kau dengar sini baik-baik, eh? Kalau kau rasa kau bagus sangat, kau cun sangat, kenapa Hafiz dengan orang aku? Senang kan kau? Tadi saya kena belasah cikgu. Saya keluar daripada kelas, saya kena belasah dengan siapa nama dia? Fauziah binti Ismail. Ha, aku rasalah kan, mesti perempuan tu tau. Dia kan dengki dengan aku. Aku rasa taklah. Mana tahu cikgu nampak kau ke? Kan ramai cikgu-cikgu yang memahati gerak-gerik kita. Takkan kau buat aku macam ni, Hafiz? Aku dah lama sukakan kau. Kemana saja pun kita berdua, Hafiz. Kau ni apa cerita dengan Ji? Tak baik kau buat dia macam tu tau untuk kepentingan diri kau sendiri. Sekarang ni, aku tak buat apa pun. Ji suka kat aku, aku tak suka kat dia. Itu je. Aku kan jangan rapat dengan dia apa. Dia ingat aku suka kat dia. Dah jelas kau nampak yang aku tak suka kat kau kan? Ha? Lagipun aku tak ada masa lah nak bercerita dengan lelaki macam kau ni. Memulalah. Iaitu ujian ataupun perasaan kamu yang sebenar. Bukan lagi main-main. Faham semua kali. Gemuruh jiwa. Semangat. Dah banyak berubah lah. Betul. Mental dan fizikal dia pun dah okey. Betul. Betul tak? Betul. Macam tu juga dengan Wirati Alia. Sejak dia masuk care ni, mental dia dan fizikal dia bertambah baik. Saya rasa kalau ibu bapa di luar sana bagi kepercayaan kepada kita dalam PLKN ni, misi menteri kita untuk mendapatkan rakyat yang berinovasi mesti tercapai. Betul. Okey. Bawa dia. Weh, lembut. Kau belah lah. Jangan aduk. Bawa Alia ni. Pukul-pukul kat sana. Hey, kau bagus ah. Aku tengok you berlatih sungguh-sungguh seorang diri. Aku cuma nak praktikkan apa yang cikgu-cikgu ajak kat sini. Itu je. Wei, sotong. Wei, aku ingat baik kau latih lah dengan orang. Jadi Wirawati lagi bagus daripada jadi Wira, betul tak? Sotong. Wei, datang baik-baik sikit tau. Jangan cabar orang. Kau tengok Ali agak buat macam mana. Kau tengok. Aku tengok bila Alia dengan si Afi tu kau macam ni angin je. Kau syok Alia. Alia tu kawan aku. Daripada aku tengok dia dengan si Sam dulu, aku lebih rela tengok dia dengan si Haris lembut tu, kau tak? Cha, nada. Engkau bora. Anni kau dia bora. Nada orang Maria ke? Lala mana tanda tanda. Cakap Melayu lah macam. Tahu apa lah kau ni kau ni makan dia. Tadi aku kena denda tekan tubi sebab tak cukup misai. Ha, tengok lepas cukup aku macam fondant je. Macam fondant. Fondant apa dah? Dah aku panas korang gelap. Buat balik lah. Oi, apa ni? Siti sikit. Tak marah apa lah.
Wirawirawati harapan bangsa. Kenali